Sports. Hari ini di Pelabuhan Tanjung Priok kita akan berturut-turut menerima kiriman hewan atau sapi dari daerah-daerah hijau. Daerah hijau itu daerah yang tanpa PMK. Dan ini lebih banyak hari ini di kapal pertama yang ada adalah 550 ekor dan itu dari NTT. Dan Kupang dan Waingapu. Dan sebentar lagi akan berturut-turut hadir berbagai ada 6 kapal yang akan mengangkut untuk kebutuhan Jabotabek dan sekitarnya. Ah, betul. Oleh karena itu kita memang berharap memang PMK ada, tetapi kita masih punya daerah hijau yang cukup banyak. Ya, kita punya 500 lebih kurang lebih kabupaten yang kita menjadi daerah suspek itu adalah 173 kabupaten yang spot-spotnya ada di desa dan kecamatan. Jadi kalau kabupaten kelihatannya besar banget, tetapi kalau kita masuk di sana spot-spotnya ada. Tidak berarti daerah itu kita anggap aman. Tetapi kurang lebih ada 18 provinsi yang terus kita pantau secara serius untuk mengatakan bahwa itu daerah suspek. Dan khusus untuk ini hari, kita masih punya daerah hijau yang banyak sekali tadi itu. Oleh karena itu, yang masuk ini, yang pertama protapnya sebelum dikirim naik ke kapal, terjadi karantina 14 hari di bawah pengendalian pengawasan daerah, pengendalian dan pengawasan karantina kita secara berjenjang. Ada gugus tugas di sana, ada krisis center di provinsi dan kabupaten yang mengikutinya. Jadi ini sangat serius kita tangani. Oleh karena itu tentu saja karena ini virus dan airborne bisa bertular ke udara dan jaraknya sangat panjang. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap ringan-ringan aja. Kalau selesai 14 hari kemudian di sana ada dokter yang diperbantukan mengecek baru dia naik di kapal. Di kapal pun perlakuan kesehatan seperti COVID. Ya. Ada dokter kesehatan di atas yang mengecek semua suhu yang ada, mengecek yang ada. Dan hari ini di 550, saya tanpa dibilang ada yang tidak berdiri, saya suruh berdiri. Ternyata memang ada persoalan satu. Karena waktu dia diturunkan, dinaikkan di sana ada, ya katakanlah.